Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi di dalam video ini kita akan melakukan ulang kaji yang kedua iaitu mechanisms. Di dalam silibus kita, kita cuma ada dua sahaja mechanism. Mechanism yang pertama adalah free radical substitution dan mechanism yang kedua adalah electrophilic addition. Free radical substitution adalah untuk tindak balas halogenation of alkene di mana alkene bertindak balas dengan halogen. Biasanya kita gunakan klorin, bromin, iodine. Dengan solvent CH2Cl2 dan juga kita punya condition adalah dengan kehadiran UV light. Dan kemudian kita akan menghasilkan haloalkane dan byproduct iaitu hydrogen halide. X ini adalah bergantung kepada apakah halogen yang awak gunakan untuk tindak balas ini, sama ada chlorine, bromine ataupun iodine. Dan untuk mekanisme yang kedua, electrophilic addition, ia adalah untuk tindak balas hydrohalogenation of alkene di mana alkene bertindak balas dengan hydrogen halide untuk menghasilkan haloalkane. Again, X adalah halogen di mana halogen kita boleh jadi chlorine, bromine, iodine. Dan untuk mengetahui apakah produk haloalkane yang kita akan hasilkan, kita kena tengok ataupun kita kena ulang kaji balik tentang Markovnikov's rule. Okey, Markovnikov's rule ini menyatakan bahawa sekiranya kita nak masukkan X kepada karbon-karbon double bond, hidrogen akan dimasukkan kepada karbon yang banyak H. Manakala untuk memasukkan kita punya halogen, halogen akan dimasukkan kepada karbon yang kurang dia punya bilangan H. Okey, itu adalah Markovnikov's rule. Okey, so seterusnya kita tengok kepada tindak balas halogenation of alkene. Type of reaction adalah free radical substitution. Jadi mekanism dia adalah free radical substitution di mana kamu akan gantikan salah satu daripada hidrogen yang ada pada kita punya alkene ini dengan klorin. Jadi kita akan dapat haloalkene di sini. Kemudian kita akan dapat byproduct HCl. Okey, untuk mekanisme free radical substitution kita ada 3 steps iaitu IPT iaitu initiation, propagation dan juga termination. 1 2 3 ini bermaksud di dalam setiap step itu kita ada satu rantaian tindak balas lah. Okey. So kalau initiation 1 ini maksudnya dia ada satu rantaian tindak balas. Dalam peringkat propagation kita ada dua rantaian tindak balas dan juga dalam peringkat termination kita ada 3 rantaian tindak balas. Okey, so kita tengok. Untuk initiation, apa yang berlaku, kita akan menghasilkan free radical yang pertama daripada kita punya halogen ini. Jadi, apa yang akan berlaku di sini ialah kita akan dapat homolytic cleavage of chlorine molecule disebabkan kehadiran UV light. Okay, jangan lupa letak UV di sini, wajib eh. Kalau tak letak, salah. Kemudian kita tunjukkan homolytic cleavage tersebut, belah dua. Daripada tengah-tengah bond tu, kita belah dua untuk menghasilkan free radical substitution. Sorry, untuk menghasilkan free radicals. Okay, so ini adalah free radicals kita, iaitu Cl free radical. Itu adalah peringkat initiation. Selepas free radical kita telah dihasilkan, barulah kita akan pergi kepada peringkat propagation di mana kita punya free radical akan mula menyerang kita punya alkene. Okey, so kita pergi kepada peringkat propagation. Okey, ni free radical kita. Okey, expand satu daripada CH3 yang ada di sekeliling awak punya central carbon dari tu. Yang lain tu kalau kamu nak condense tu tak ada masalah. Ini adalah disebabkan oleh kita nak tunjukkan satu saja daripada hidrogen itu telah akan mengalami substitution dengan klorin lah. Okay, so seterusnya homolytic cleavage, Cl akan serang hidrogen, jadi dia akan bertemu di tengah dan satu lagi bonding electron akan pergi kepada carbon macam tu. Okay. Jadi hasilnya ialah kita akan dapat hasilkan bond HCl di sini. Dan kita akan menghasilkan another
free radical substitution, tetapi free radical substitution, sorry, kita akan menghasilkan another free radical, iaitu kita punya free radical alkene. Free radical alkene ini pula akan nampak another chlorine molecule yang lying around in your mixture, dan dia akan attack pula chlorine molecule tersebut lah. Okay, itu adalah rantaian yang seterusnya. Jadi kita salin balik kita punya free radical ini, free radical alkene kita ni di bawah. Dan juga a new chlorine molecule. Jadi kita punya free radical alkene akan serang kita punya chlorine molecule, jadi akan bertemu di tengah macam ni. Dan satu lagi bonding electron pada Cl-Cl bond akan pergi kepada chlorine yang lagi satu lah. Jadi kita akan menghasilkan kita punya haloalkene. Dan juga kita punya chlorine free radical. Okay, so sekarang ni apa yang berlaku adalah kita dapati bahawa dalam peringkat propagation kita telah menghasilkan free radical alkene dan juga free radical chlorine ini. Jadi pada peringkat termination, awak punya free radical akan menghapuskan ataupun terminate each other. Okay, jadi kita akan dapat peringkat termination. Okay, so dalam peringkat termination, free radical alkene akan menghapuskan sama sendiri. Dan kamu akan menghasilkan satu alkene yang lebih panjang ataupun lebih banyak bilangan karbon dia. Sebab apa? Sebab kamu sambungkan dua unit alkene yang asal tadi. Okay, yang warna merah itu adalah bond yang baru dihasilkan tadi. Okay, settle. Dan kemudian free radical chlorine juga akan menghapuskan sesama sendiri. Untuk menghasilkan chlorine molecule. Okay, jangan lupa kita kena ada arrow yang menunjukkan formation of the covalent bond lah. Okay, so kemudian last sekali yang paling penting itu untuk menghasilkan kita punya produk. Siap. Okey, so kita tengok pula kepada latihan yang seterusnya. Kali ni soalan bagi awak cyclopentane dan dia treated dengan bromine. Okey, so bila dia cakap bromine, maksudnya ia adalah Br2. Ya, eh. Jangan letak Br saja sebab bromine tidak wujud sebagai monoatom. Dia akan wujud sebagai duiatom, so Br2. CH2 ini adalah kita punya solvent. Dan jangan lupa
dia cakap presence of light, jadi kita kena ada UV lah. Name the type of reaction and show its mechanism. So dia suruh name the type of reaction. Jadi kamu namekan the type of reaction terlebih dahulu. Itu free radical substitution. Jangan keliru dengan name of reaction. Name of reaction adalah halogenation of alkene. Okay, selepas itu, sebelum kita buat mekanisme, kita perlu tahu apakah produk yang akan dihasilkan. Oleh itu, kita kena lukis terlebih dahulu apa dia punya chemical equation. Okay, so cyclopentane. Saya nak balas dengan bromin. Solvent kita CH2Cl2 UV. Dan apa yang berlaku, kita akan gantikan salah satu daripada kita punya hidrogen dengan bromin. Okay, so kita akan dapat dan juga kita punya byproduct itu HBr. Okay, settle untuk chemical equation. Okay, so jangan lupa kita kena tulis apakah sebelum kita tuliskan mekanisme, kita kena namakan mekanisme kita terlebih dahulu. Jadi mekanisme kita ialah free radical substitution juga, which is sama dengan kita punya type of reaction. Okay, seperti yang saya cakap tadi, pada peringkat initiation yang akan berlaku adalah homolytic cleavage of kita punya halogen lah. Dalam kes ini kita gunakan bromin, dalam kes yang tadi kita gunakan klorin. Jadi berhati-hati dengan apakah halogen yang diberikan. Okay, so Br mengalami homolytic cleavage untuk menghasilkan bromine free radical. Jangan lupa untuk initiation wajib tulis UV di sini. Okay, so seterusnya pada peringkat propagation, free radical yang kita hasilkan tadi akan mula menyerang kita punya alkene. Di mana alkene yang kita gunakan di sini adalah cyclopentane. Jadi kita kena lukis struktur yang tepat. Okay, so bromine free radical, kemudian cyclopentane kita, okay, yang lain ni kamu nak condense pun boleh, sebabnya dia tidak terlibat dalam tindak balas lah. Yang ni kita kembangkan untuk menunjukkan dia punya movement of electron nanti. Okay, so Br akan serang hidrogen awak ini, jadi dia akan ambil contoh. Dan satu lagi elektron akan pergi kepada carbon ini. Okay, kemudian kita akan dapat menghasilkan HBr bond dan juga free radical cyclopentane kita. Okay, kemudian free radical cyclopentane akan menyerang another bromine molecules yang ada di dalam kita punya reaction mixture. Okay, so kita salin balik kita punya cyclopentane free radical. Okay, so bila serang, kita akan bertemu di tengah macam tu untuk form bond, CBr bond, dan juga satu lagi elektron akan pergi kepada Br untuk menghasilkan free radical. So kita akan dapat
kita punya halo alkin di sini. Dan juga kita punya free radical bromine. Seterusnya pada step yang terakhir itu termination, kita akan dapati bahawa kesemua free radical yang wujud, iaitu kita punya cyclopentane free radical dan juga kita punya bromine free radical akan terminate each other. So kita akan dapat new molecules. Okay, so cyclopentane free radical. Dengan another cyclopentane free radical. Okay, so dia akan menghapuskan sama sendiri. So bertemu tengah untuk membentuk bond. Okay, jangan awak expand dia jadi maksudnya jangan kamu pecahkan bond di dalam ini sebab dia adalah unit yang berbeza. Ini adalah cyclopentane free radical yang pertama, ini adalah cyclopentane yang kedua. Jadi kamu connectkan dia di antara titik dengan titik ini saja untuk menghasilkan molekul baru tersebutlah. Okey, so salin saja unit tersebut. Okay, macam tu. Ini lagi satu cyclopentane tadi. Okay, dan kemudian kamu connectkan di antara carbon dengan carbon yang ada free radical tadi lah. Siap macam tu. Jangan kamu expand dia jadi cyclodecane. Ha, salah eh. Okay, so seterusnya kita ada kita punya bromine free radical. So bromine free radical dengan bromine free radical. Akan terminate each other untuk menghasilkan bromine molecule. Kalau kamu nak tulis BR tu pun boleh eh. Okay, so last sekali yang paling penting iaitu kita punya cyclopentane free radical. Dengan kita punya bromine free radical akan terminate each other bertemu tengah untuk membentuk kita punya main product iaitu halo alkene ataupun bromo cyclopentane dalam kes ni lah. Siap. Okay, so free radical substitution adalah untuk halogenation of alkane dengan kehadiran UV light. Dan mekanism dia adalah free radical substitution juga. Okay, jadi jangan keliru di antara name of reaction. Name of reaction adalah halogenation of alkane. Type of reaction adalah free radical substitution. Dan mekanism adalah free radical substitution juga. Okay, so seterusnya kita pergi kepada reaction yang seterusnya iaitu hydrohalogenation of alkene, di mana type of reaction dia adalah electrophilic addition. Okay, jadi seperti kita tahu karbon-karbon double bond adalah nucleophilic site. Jadi yang akan bertindak balas dengan nucleophilic site adalah electrophile, which is HCl kita lah. Dan produk kita adalah mengikut Markovnikov rule, H ditambah kepada karbon yang banyak H. So kalau kamu tengok karbon yang bawah ini dia ada satu H, manakala karbon yang di atas ini dia tidak mempunyai sebarang H, dia ada kosong H. Jadi karbon ini lagi banyak H, lebih banyak
daripada karbon yang di atas lah. Sebab itu hidrogen ini akan dimasukkan kepada karbon ini, manakala klorin ini akan dimasukkan kepada karbon ini untuk menghasilkan produk ini. Okey, ini adalah Markovnikov rule. Okey, so dia punya mekanisme simple saja. Okey, ada dua step saja dan step itu kamu boleh lukis secara berturutan lah. Okey, so yang kita gunakan ini adalah methyl cyclobutene dan juga HCl. Okay, so karbon-karbon kita akan attack kita punya H dan kedua-dua elektron pada HCl bond akan pergi kepada klorin. Ingat, ini adalah heterolytic cleavage di mana ada dua elektron yang akan bergerak daripada satu atom ke atom yang lain. Jadi kita gunakan full headed arrow. Okay, kalau free radical substitution tadi itu adalah homolytic cleavage sebab ada UV kan. Okey, so seterusnya kita akan dapat menghasilkan satu intermediate yang kita panggil sebagai carbocation. Okey, tadi seperti yang saya cakap, hidrogen akan masuk di sini. Double bond akan putus dan karbon ini akan mempunyai kurang bilangan elektron di sekelilingnya. Maka dia akan mempunyai charge positif, okey. So ini adalah awak punya carbocation lah. Okay, so okay, so Cl- ini dihasilkan daripada HCl ini tadi. Jadi Cl- ini nampak carbocation awak. Apa yang berlaku, dia akan attack awak punya carbocation lah. Jadi selepas attack, dia akan dapat menghasilkan produk. Okay, so step yang pertama ini agak belahan jika nak dibandingkan dengan step yang kedua. Slow. Yang ini lebih laju sebab dia melibatkan positif dan juga negatif charge. Okay, simple saja untuk electrophilic addition. Okay, so kita tengok kepada contoh soalan. Jadi sekarang ni saya gunakan 2-methylbutene. Okay, so butin maksudnya ada 4 karbon, 1, 2, 3, 4. Jangan keliru, bukan cyclobutin eh, butin saja. Jadi bila butin ini menunjukkan bahawa karbon-karbon double bond berada pada karbon yang pertama dan juga karbon yang kedua. Okey, berbeza dengan 2-methyl-2-butin. Kalau ini kita punya karbon-karbon double bond berada pada karbon yang kedua dan ketiga macam ni. Okay, jangan keliru eh. Jadi ini adalah 2-methylbutene. Jadi apa yang kita boleh simpulkan bahawa karbon-karbon double bond berada pada karbon pertama dan karbon kedua macam tu. Dan kemudian pada karbon yang kedua kita ada methyl group. Okay, so kita akan dapat yang lain kita lengkapkan dengan bilangan hidrogen yang tepat lah. Okay, kemudian dia tindak balaskan dengan hidrogen bromide di sini. So HBr. Okay, untuk mendapatkan produk kita kena tengok kepada apakah rule yang kita kena ikut, itu Markovnikov rule. H akan ditambahkan kepada karbon yang banyak H, Cl akan ditambahkan pada karbon yang kurang H. Okay, jadi kalau kamu nampak di sini, karbon ini mempunyai 2 H, 1, 2, manakala karbon yang kedua ini
mempunyai kosong H. Jadi karbon ini lebih banyak H dia daripada karbon yang lagi satu. Jadi hidrogen ini akan dimasukkan ke sini dan juga bromin ini akan dimasukkan ke karbon yang kurang H tadi. Okey, jadi apakah produk kita? Saya tukarlah warna H ni, warna biru ni. Okay. H masuk sini sebab karbon tu banyak H. Dan Br akan masuk di sini sebab karbon ini kurang H. Okay. Okay, so show in mechanism. Seperti yang saya cakap tadi, untuk tindak balas ini, mechanism ni adalah electrophilic addition. Jadi kita lukis balik kita punya methyl, 2-methyl cyclobutene tadi. Sorry, 2-methyl butene. Dan kemudian kita ada HBr, DH. Okay, step yang pertama adalah double bond awak akan attack awak punya hydrogen. Dan dua-dua elektron daripada HBr bond akan pergi kepada Br. Jadi kamu akan dapat karbokaion. Okay, seperti yang kita dah decide menggunakan Markovnikov rule tadi, H masuk di sini. Maka karbon ini akan mempunyai positive charge. So kita akan dapat hasilkan karbokaion di sini lah. Selain daripada itu, kita ada Br yang telah menjadi Br- daripada HBr tadi. Jadi apabila dia nampak karbokaion, dia akan attack karbokaion awak. Jadi kita akan dapat produk. Okay, seperti yang saya cakap tadi, tindak balas yang pertama ni agak perlahan. Tapi tindak balas yang kedua ni adalah sedikit relatively faster. Disebabkan melibatkan charge negatif dan minus lah. Okay, itu sahaja untuk mekanisme yang telah kita buat. Sebenarnya dua sahaja mekanisme yang kamu perlu tahu. Cuma di dalam exam nanti dia akan ubahlah compound dia. Okay, yang penting kamu kena tahu kalau alkene dengan bromin, kita akan ada free radical substitution. Tetapi kalau alkene dengan hydrogen bromide ataupun hydrogen hydrogen halide yang lain, kita akan ada electrophilic addition. Okay, thank you.